Kami mewakili teman-teman Komisi 9, khususnya yang bergabung di Panja RU Kesehatan, mengucapkan terima kasih buat seluruh pihak yang terlibat ya, baik pihak pemerintah, teman-teman dari organisasi profesi, kesehatan yang lain, maupun juga tentunya adalah dari dukungan teman-teman anggota DPR RI, khususnya yang kami juga terima kasih bagi pimpinan DPR RI yang sudah mendukung kami, sehingga akhirnya hari ini 11 Juli bisa disahkan Undang-Undang Kesehatan ini menjadi milik kita bersama dan tinggal nanti diteruskan ke pemerintah. Memang cukup banyak aturan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tadi juga saya sudah bicara juga sama Pak Menteri Kesehatan agar bisa dibuat percepatan undang-undang ini bisa mempunyai baik itu PP dan juga peraturan-peraturan di bawahnya bisa dibuat sehingga nanti berbagai catatan ataupun kegelisahan dari banyak pihak terkait dengan bagaimana transisi atau peralihan dari undang-undang yang lama ke yang baru ini bisa kita selesaikan dengan cepat berbagai regulasi turunan.